可能。鹿魂是怕一些人吓破了胆。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Qin Changkong yang telah menunjukkan kekuatan martial spiritnya. Ternyata dia sudah berada di ranah martial spirit binatang tingkat 5. Setelah itu Pang Rulong juga menunjukkan kekuatan martial spiritnya. Semua orang yang ada di pinggir arena sangat terkejut karena ternyata martial spirit Pang Rulong berada di tingkat 6 senjata. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah geng, tanpa banyak omong lagi sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pang Rulong nampak sangat bangga kepada dirinya yang telah berhasil mengeluarkan martial spirit senjatanya tingkat 6. Semua orang yang ada di pinggir arena melotot terkejut dan sedikit tidak percaya ternyata Pang Rulong benar-benar sangat kuat. Beberapa tetua juga bingung, terkejut dan tidak percaya. Qin Tieba sangat terkejut karena ternyata Pang Rulong berada di tingkat 6 martial spiritnya. Qin Tian juga tidak menyangka ternyata selama ini keluarga Pang telah menyembunyikan kekuatan Pang Rulong yang sebenarnya. Karena dia sebelumnya hanya mengira Pang Rulong palingan berada di tingkat 5. Setelah ini dia memperkirakan bahwa keluarga Qinnya pasti akan dihancurkan oleh keluarga Pang. Sementara Pang Rulong yang berada di tengah arena, dia telah kembali menghilangkan martial spirit senjatanya. Dengan sombongnya dia kemudian berkata bahwa selama ini dia telah menyembunyikan kekuatannya. Karena menurutnya jika dia memperlihatkan kekuatannya yang sesungguhnya kepada orang lain, pasti orang lain akan ketakutan olehnya. Di sisi lain Qin Changkong nampak masih belum percaya kalau martial Pang Rulong lebih tinggi daripada dirinya. Semua murid dari keluarga Pang bersorak gembira sambil berkata bahwa tuan muda Pang Rulong adalah jenius nomor satu yang ada di kota ini. Bai Heng kemudian bertanya pendapat kepada Xiao Xingku tentang bakat yang dimiliki oleh Pang Rulong. Xiao Xingku kemudian menjawab bahwa bakat Pang Rulong benar-benar luar biasa dan masa depannya pasti sangat menjanjikan. Namun meskipun dia sangat berbakat, tapi ini hanyalah awal untuk memasuki sekte Xuanling. Semua anggota keluarga Qin terlihat ketar-ketir dan sedikit ketakutan karena melihat kultivasi Pang Rulong yang sangat luar biasa. Qin Tian memiliki feeling bahwa setelah kompetisi ini maka keluarganya pasti akan dihancurkan oleh keluarga Pang. Qin Changkong maju dan memerintahkan Pang Rulong untuk jangan sombong di hadapannya. Pang Rulong yang mendengar itu dia berkata bahwa seekor semut tidak perlu banyak protes tentang hal ini. Qin Changkong sangat marah dan kemudian mengekstrak kekuatan martial spiritnya. Namun serangannya berhasil ditahan dengan mudah oleh Pang Rulong. Serangan demi serangan terus-terusan dilancarkan oleh Qin Changkong, tapi semuanya berhasil dimentalkan dan diblokir dengan mudah oleh Pang Rulong. Di sisi lain, Pang Rulong malah tertawa terbahak-bahak karena menurutnya Qin Changkong adalah musuh yang mudah untuk dikalahkan olehnya. Setelah itu mereka berdua pun beradu kekuatan martial spirit, namun pada akhirnya Qin Changkong harus terpental dan mengakui kekalahannya. Beberapa tetua yang ada di pinggir arena berkata bahwa Pang Rulong sangat kuat dan tidak sebanding dengan Qin Changkong.
Kualifikasi seni bela diri di antara mereka berdua terlalu jauh alias mencolok meskipun hanya berbeda satu level saja. Sehingga mereka semua memperkirakan mau bagaimanapun caranya tetap tidak akan mungkin untuk mengalahkan Pang Rulong. Pang Rulong berkata bahwa semut seperti Kin Changkong bukan apa-apa ketika berhadapan dengannya. Kin Changkong nampak sangat marah namun dia sekarang kalah dan setelah itu dia memuntahkan seteguk darah. Pang Li yang ada di pinggir arena tersenyum tipis karena melihat anaknya yang sangat kuat. Kin Changkong kemudian dibeyeng oleh murid lainnya dibawa keluar dari atas arena kompetisi. Pang Rulong kemudian menyatakan bahwa keluarga Pang adalah keluarga terkuat dan penguasa wilayah kota Lin Sui. Siapapun yang tidak mau wafat maka dipersilahkan untuk berlindung dan bergabung dengan keluarga Pangnya. Karena kalau tidak bergabung dengan keluarganya maka Pang Rulong akan mewafatkan mereka semua. Chin Tieba yang ada di pinggir arena dia sangat marah dan berkata bahwa keluarga Chin bukan keluarga yang mudah untuk diprovokasi. Pang Li kemudian menegaskan bahwa setelah ini Pang Rulong akan bergabung dengan sekte Xuan Ling dan keluarga Chin akan dihabisi. Di sisi lain Bai Heng nampak sangat gembira ketika melihat keluarga Pang sekarang telah mendominasi di wilayah kota Lin Sui. Pang Li kembali menawarkan lagi kepada semua anggota keluarga Chin untuk bergabung dengan keluarganya. Karena kalau tidak mereka semua akan dihabisi olehnya. Setelah mendengar itu beberapa tetua berlari dan bergabung dengan keluarga Pang. Chin Tian sangat kecewa karena beberapa tetua keluarganya malah bergabung dengan keluarga musuhnya. Namun Chin Tian tidak bisa menahannya karena memang sepertinya keluarga Chin mereka akan segera dihancurkan. Paman Tie San juga sangat kecewa karena para tetua secara egois dan ketakutan bergabung dengan musuh mereka. Sepertinya mereka malah takut mati dibanding harus menjaga harga diri keluarga Chinnya. Seorang tetua yang melewati ke arah Chinan sampai-sampai terjatuh karena takut dan ingin segera bergabung dengan keluarga Pang. Beberapa tetua yang tersisa hanya bisa menggelengkan kepalanya karena bingung harus berbuat apa. Chin Tian pun akhirnya memerintahkan siapa saja yang ingin bergabung dengan keluarga Pang maka silahkan saja. Chin Teba juga sangat marah kepada para tetua lainnya yang seenaknya bergabung dengan keluarga Pang dan tidak ingin memperjuangkan keluarga mereka. Kin Changkong nampak sangat marah kepada keluarga Pang yang telah berani-berani mempengaruhi sebagian dari anggota keluarganya. Kin Changkong kemudian mengacungkan tangannya bahwa mereka harus berjuang sampai mati untuk membela harga diri keluarga Chinnya. Chinan yang melihat itu, dia tersenyum tipis dalam hatinya berkata bahwa mereka yang tersisa sangat layak untuk dilindungi olehnya. Sedikit warning geng, jadi kalau yang di novel mah yang berkhianat itu adalah Chin Changkong dan Chin Tieba beserta beberapa tetua lainnya. Tapi ternyata geng, di filmnya mereka berdua malah mati-matian ingin membela harga diri keluarga Chin. Beberapa saat kemudian seorang tetua ketiga maju dan langsung menyerang seorang tetua keluarga Chin. Semua anggota keluarga Chin nampak sangat terkejut, bengong dan kebingungan karena tetua ketiga keluarga Chin malah membela dan ingin bergabung dengan keluarga Pang. Tetua yang barusan diserang sangat terkejut karena sekarang dia tidak bisa mengekstrak kekuatan martial spiritnya. Di sisi lain, Patriark Pang Li tertawa gembira melihat keluarga Chin yang terpecah menjadi dua kubu. Pang Li kemudian menantang keluarga Chin yang sekarang apakah masih memiliki kekuatan untuk melawan kepada keluarga Pang ataukah tidak. Dia sangat pede bahwa setelah ini dia akan menjadi penguasa kota Lin Sui. Tetua keempat dan Chin Tieba sangat marah dan segera mengekstrak kekuatan martial spiritnya. Namun tiba-tiba mereka berdua menjadi sangat terkejut karena tidak bisa mengeluarkan martial spiritnya. Selain itu, kelapa mereka juga menjadi pusing dan sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Chin Tieba memperkirakan bahwa tetua ketiga telah memberikan sesuatu kepada mereka semua dan mengkhianati keluarga Chin. Sehingga mereka saat ini tidak bisa mengeluarkan martial spiritnya. Tetua ketiga yang mendengar itu dia berkata bahwa justru saat ini dia ingin menyelamatkan keluarga Chin agar tidak musnah dari kota Lin Sui. Karena kalau mereka tidak bergabung dengan keluarga Pang maka pasti keluarga Chinnya akan hancur dan musnah dan hilang dari kota Lin Sui. Setelah itu tetua ketiga pun berjalan pergi meninggalkan keluarga Chin dan memilih bergabung dengan keluarga Pang.
Pangrulong yang masih ada di atas arena, dia berkata bahwa sisanya yang tidak ingin bergabung dengan keluarga Pang maka akan dihabisi olehnya. Pangrulong kemudian meminta izin kepada dua tetua utusan sekte untuk mewafatkan semua anggota keluarga Chin yang tersisa. Karena dengan begitu, menurutnya dia akan bisa menunjukkan semua kemampuan martial spiritnya. Namun tetua Xiao Qingku berkata bahwa dia tidak perlu melakukan hal bodoh seperti itu. Karena itu merupakan sebuah kejahatan yang tidak boleh dilakukan. Bai Heng kemudian berkata kepada tetua Xiao Qingku agar membiarkan Pangrulong menunjukkan semua kekuatannya untuk mewafatkan seluruh anggota keluarga Qin. Xiao Qingku kemudian berkata bahwa dia tidak ingin diajari dan diperintah oleh Bai Heng. Bai Heng, kamu mengajar saya untuk melakukan. Sekali dia menyebut tidak boleh diwafatkan, maka tetap keputusannya Pangrulong tidak boleh mewafatkan anggota keluarga Qin yang tersisa. Mendengar itu Bai Heng sedikit ketakutan dan memohon maaf kepada Xiao Qingku. Qinan kemudian maju dan berkata bahwa dia ingin bertanya kepada kedua tetua. Qinan kemudian bertanya kepada tetua Bai Heng apakah setelah seseorang diterima menjadi murid sekte seperti Pangrulong, apakah boleh mewafatkan orang lain dengan sesuka hatinya? Bai Heng yang mendengar itu dia berkata bahwa wajar sekali jika itu terjadi karena yang kuat pasti akan mewafatkan yang lemah. Qinan kembali berkata lagi bahwa seharusnya kompetisi belum berakhir dan Pangrulong belum semestinya diterima menjadi murid sekte. Karena dia belum menunjukkan kekuatan martial spiritnya. Bai Heng tersenyum tipis dan berkata apakah kompetisi masih harus terus dilanjutkan. Qinan berkata bahwa kompetisi harus terus dilanjutkan karena dia belum menunjukkan kekuatan martial spiritnya. Pangrulong tertawa gembira dan dia membenarkan perkataan Qinan bahwa seharusnya kompetisi masih belum berakhir. Karena Qinan belum menunjukkan kekuatan martial spiritnya. Setelah itu kompetisi kembali dilanjutkan lagi dan Qinan berjalan ke tengah arena untuk menunjukkan martial spiritnya. Tetua ketiga si pengkhianat kemudian berkata bahwa Qinan malah berani melebih-lebihkan kemampuannya dengan menantang lagi kompetisi untuk dilanjutkan. Padahal menurutnya dia sangat lemah dan tidak berbakat dan setelah itu dia pun memukul gong untuk melanjutkan kompetisi lagi. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah geng, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.